Tadi kan sempat rame-rame tuh ribut-ribut soal si bos ke Bali. Jadi, aduh. Jadi kita udah sampai di Bali, Troges Rek. Lar, Bilar. Woi, sampai antusias sekali. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Jadi bos, sebenarnya dia ke Bali itu kerja, bukan main-main, bukan ngabisin duit terus main sama temen. Lesti dan Bilar adalah pasangan fenomenal di tahun ini. Kehadiran Lesti maupun Bilar selalu ditunggu di mana saja oleh penggemar mereka, Leslar. Namun ada hal yang membuat sedikit panas suasana, yakni ketika Bilar sendiri berlibur ke Bali dalam rangka memeriahkan acara Avenger FC. Ya, berbarengan juga ntar malam ada acara yang digelar Indosiar, yang mana acara tersebut juga ada Dedek Lesti di sana, yakni tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak yang bertanya sehingga Moreno akhirnya memberikan klarifikasi. Karena kenapa Bilar banyak yang mengatakan bahwa dia lebih mementingkan sahabatnya, lebih mementingkan bermain daripada memantaskan diri dan mengais rezeki di Indosiar. Namun nyatanya kabar yang berbeda, klarifikasi yang diberikan oleh Moreno menepis semuanya dan menjelaskan bahwa sebenarnya Bilar sendiri hadir ke Avenger dan memperkuat timnya itu adalah sebagai bentuk kerja dari seorang Bilar, yang mana memang dia sekarang adalah sosok artis bersama pasangannya Lesti Kejora yang banjir oleh berbagai pekerjaan termasuk di Avenger. Ternyata dia merupakan guest star. Avenger mau datangin si bos, nah itu kayak ini, kayak guest star gitu. Salah satu ya, bintang tamu yang dianggap bintang tamu yang luar biasa, kehadirannya ditunggu dan itu juga merupakan sebagai bentuk dia juga di endorse mungkin ya. Ya guys, itu tepatnya di endorse atau di apa tepatnya ya, tapi intinya bahwa dia itu di Avenger pun diberi royalti khusus oleh tentunya Bang Putra. Bos itu kerja di sana. Jadi ya intinya bahwa Bilar ke Bali itu juga dalam rangka bekerja. Jadi bagi kalian yang selama ini meributkan, wah kok tidak di Indosiar, karena yang namanya Rizky Bilar sekarang sudah ambil yang namanya cuti selama 10 hari karena ia mengira bahwa acara syutingnya di Cinta Nikita itu ya tidak libur seperti sekarang, sehingga dia ngambil acara yang namanya cuti selama 10 hari untuk melaksanakan libur. Ternyata Cinta Nikita pun juga libur dan sekarang ada Avenger, jadi Avenger pun dia akhirnya kerja dari via Indosiar, seperti itu ceritanya guys ya.
Jadi marilah kita selalu positive thinking, memberikan dukungan yang terbaik bagi keduanya, yakni hubungan Lesti dan Bilar. Janganlah kita sebagai fan mereka, Leslar ya, kita selalu berpikiran positif dan tak menggurui ataupun ya mengatur idola kita agar bekerja sesuai kemauan kita. Akhirnya cinta di antara mereka, di antara Lesti dan Bilar, tidak akan cute lagi seperti sebelum-sebelumnya. Karena kegiatan itu kan sebenarnya dari kita semua, guys, dari dukungan kita semua yang membiarkan mereka menjalani cintanya mengalir seperti air. Biar yang penting nanti sampai ke hulu, dari hulu sampai ke hilir nantinya, guys ya. Itu saja. Dan jangan lupa kalian juga mendoakan mereka kangen ya, boleh. Makanya dibutuhkan vitamin. Ada vitamin, ada listimin C untuk Bilar. Bagi kita adalah kemesraan keduanya, tentu vitamin yang selalu ditunggu-tunggu. Namun juga harus ingat bahwa kita jangan sampai mendekte atau menjustis kebenaran adalah di netizen. Doakan saja mereka nantinya indah, pantas, dan menuju halal, menikah, menua, hingga ajal memisahkan keduanya. Tentu itu saja. Dan yang terpenting juga adalah tak henti-hentinya kita selalu mendukung mereka berdua. Itu saja atas klarifikasi Moreno. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.